teman-teman sahabat YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya. Update perkembangan kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah mendekat ke tunnel 1 Halim ya, teman-teman. Nah, ini di kilometer 7 masih ya. Ini kita lihat dari Sky Bridge atau jembatan Jati Bening 2 ya, di atas tol Japek. Nah, ini baru saja datang ya, Kometo Transporter menggendong girdernya untuk diserahkan ke alat canggih launcher KCIC, Kereta Cepat Indonesia China, atau KCJB, Kereta Cepat Indonesia Jakarta Bandung, di hari Sabtu ya, 9 April ya teman-teman, 9 April 2022. Pergeseran Kometo sudah mendekati ke gawangan launcher ya teman-teman, ke gawangan launcher. Nah, ini geser kita ke sini ya, agak lurus nih dari Skybridge Jati Bening 2 nih ya, di atas tol Japek. Nah, pergerakan Kometo semakin mendekat alat canggih launcher KCIC ya, Kereta Indonesia China atau Indonesia Maju ya teman-teman. Nah, ini pemasangan girder boxnya adalah yang ke-15, yang ke-16 ya kalau dihitung dari Skybridge Jati Bening 2 ya, jembatan Jati Bening 2. Nah, dan pilarnya pun sama ya, pilarnya yang ke-14, 15 juga ya teman-teman, sahabat YouTube. Nah, informasi ini semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa bila yang belum mampu ke channel saya, dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya. Jangan lupa notifikasi loncengnya ya, karena subscribe itu tadi gratis ya teman-teman, sahabat YouTube. Semoga berbahagia ya, yang like dan subscribe, sehat sentosa, panjang umur, dan dimudahkan dalam urusan dan hajatnya. Oke, kita ikuti terus ya, nanti kita mengarah ke yang lebih dekat lagi. Oke, ikuti terus. Oke, kita lanjut ya, ini sudah pergeserannya ke perumahan Jati Bening 2 ya teman-teman, sahabat YouTube. Nah, udah masuk ya ke gawangan mesin launchernya. Kometo terus didorong oleh girder box, didorong oleh Kometo Transporter ya teman-teman. Nah, ini pemasangan girdernya di sini teman-teman, karena kita di bawah nih, jadi tidak terlihat ya melayang girdernya. Nah, ini yang ke-15 ya pemasangannya, karena 14 sudah kemarin masang pemasangan hanya 2 girder, betul kata Bang Jack ya. Bang Jack betul, cuma 2 girder per hari pagi dan sore ya. Nah, kita lihat lagi ke sana ya, view-nya masih tetap di seberang lapangan golf Persada ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, karena tadi dari bawah susah untuk menerobos ke arah baratnya ya, jadi kita belok ke kiri, ini jalan setapaknya teman-teman. Kita lanjut lagi nih, pemasangan girder box sudah mencapai 40% ya teman-teman, aktivitas sedang berkembali ya, serinenya sudah meraung-raung. Dan perlu diketahui ya, mengulas kembali maksimal pengangkatan alat
canggih launchernya 900 ton dengan teman-teman, dan ini yang dipasang atau disusun girder boxnya 725 ton yang digendong oleh mobil Komet Transporter ya, yang kita lihat nih. Nah, kepalanya menekuk ke arah kita nih, ke arah kiri, ke arah selatan ya teman-teman, dan rodanya ini mencapai 200 buah ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk penggeserannya setelah box girder ini diserahkan sepenuhnya ke alat canggih launcher ya, baru dia kepalanya berbalik arah lurus dan akan balik kanan kembali ke Cikarang Pusat untuk menggendong kembali. Nah, dan nanti akan disusun kembali sore hari ya, yang girder kedua teman-teman, sahabat YouTube. Oke teman-teman, sahabat YouTube, ini sudah pergeseran sudah sekitar 70% ya. Nah, ini rehat sejenak nih. Nah, kembali meraung lagi sirinenya, tanda aktivitas sedang berlangsung. Oke. Yang di bawah kita zoom ya. Yang di pilarnya lagi aktivitas atau menyiapkan untuk mendaratnya girder box ya teman-teman. Nah, girder box. Nah, ini girder box ya. Nanti ini bautnya ada kiri kanan ada 8 ya. Dan sebelah timurnya juga ada 8 dari 16. Oke, ikut terus ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini yang kali ini namanya di sini kali jereng ya. Yang tembusannya dari Ikip ya, Ikit atau Jati Makmur ya, sana yang suka banjir. Ini memang di sini suka banjir juga, teman-teman ya. Nah, ini persis di atas kali jereng ini ya. Kali jereng pemasangan girder box-nya. Oke teman-teman, nih warga di sekitar antusias ya menonton pemasangan girder box kereta cepat Jakarta Bandung atau KCIC kereta cepat Indonesia China ya, di Kampung Cemerlang ya. Nah, di sebelah sininya ini kali jereng ya, kali jereng ini tembusannya tadi udah dikonfirmasi dari Ikip ya, perumahan Ikip ya, perumahan Ikip atau Jati Makmur dari sananya. Oke teman-teman, ini memang suka banjir ya, karena di Ikip juga suka banjir. Nah, kebanjiran tuh kata masih aja ini dengan Ibu Mita, katanya ini kebanjiran berat kemarin juga, luar biasa ya. Oke, terima kasih, kita ikut terus, dan jangan lupa ya like, subscribe dan komen. Nah, notifikasi loncengnya dinyalakan nih, ada itu mana tadi TikTok ya. Oke ya, pergeseran girder boxnya sudah mengarah kaki launcher ya. Nah, tinggal hanya 20% lagi ya teman-teman, ikuti terus. Ini kita di Kampung Cemerlang ya. Wah, ini cemerlang sekali, memang udaranya di sini sejuk ya, cerah. Nah, betul di bawahnya ini kali jereng. Oke teman-teman, sahabat YouTube, sudah sampai ya ke ujung kaki launcher girdernya. Oke, dan nanti akan diturunkan. Oke, semoga berbahagia di pagi hari ini ya. Ini sekali lagi ya, pemasangan girder kereta cepat Jakarta Bandung persis di kali ini, kali jereng yang teman-teman, yang tembusan dari perumahan Ikip Jati Makmur. Ini masuknya Jati Bening Baru. Oke, terima kasih. Sekian, semoga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.